Ya, cek cek. Tet tet tet. Tet. Halo pilot, ketemu maning channel Pilot Nakal FPV. Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini adalah Reptil Cloud 149. Ini bukan punya Pilot Nakal lagi, ini punya Om Sigit Einstein. Siapa yang nggak tahu Om Sigit Einstein? Ya, jadi terima kasih banyak buat Om Sigit Einstein ya sudah memperbolehkan Pilot Nakal. Jadi Om Sigit Einstein tanya sama Pilot Nakal buat latihan acro loss, enaknya apa? Nanti juga sekalian buat puter-puter komplek, bawa gendong GoPro gitu. Jadi Pilot Nakal saranin pakai aja Reptil Cloud ini 149. Dia termasuk wheelbase-nya termasuk 3 inch ya. Nggak nyampe 5 in. Jadi sebelum Om Sigit naik kelas bertahap, jadi dari 3 in nanti ke 5 in, Pilot Nakal saranin pakai Reptil Cloud ini. Dan ini Pilot Nakal sudah pasang receiver sesuai permintaan Om Sigit atau saran dari Om Pilot Nakal ya. Lupa. Jadi Pilot Nakal saranin pakai R strip XSR. Ya, itu dia mikro banget dan Pilot Nakal sudah pasang di Reptil Cloud di sini ya. Nah, kalau sama XM Plus bagus mana? Ini receivernya FRSK ya, jadi sama XM Plus bagus yang ini. Jadi naik turun angka RSS-nya itu nggak drastis kayak XM Plus tiba-tiba file save gitu. Cuman pengalaman Pilot Nakal pakai XM Plus belum pernah file save ya, jangan sampai lah ya. Dan untuk RXXR ini jauh lebih akurat, jadi latensinya pun jauh lebih bagus. Jadi ini Om Sigit Einstein beli, dikirim ke Pilot Nakal. Ya, jadi Pilot Nakal pasang receiver, sekaligus Pilot Nakal ya tuning sedikit lah supaya enak. Tapi nantinya sama Om Sigit nggak dipakai sinematik loh. Tapi Pilot Nakal duluin dulu, Pilot Nakal cobain sinematik. Karena sebelum-sebelumnya yang kemarin Pilot Nakal ya nggak sempet ini ya, nggak puas lah nyobain sinematik pakai Reptil Cloud. Dan ini Om Sigit kasih pinjem ke Pilot Nakal buat Pilot Nakal cobain sinematik. Nah, pada umumnya semua pakainya action cam GoPro. Pilot Nakal nyeleneh ini. Ini SJ apa SJ cam. Jadi ini action cam langka. Jarang yang make ya pilot-pilot drone. Jadi yang sekarang pakainya GoPro dan Pilot Nakal belum punya GoPro. Jadi punyanya ini ya pakai ini aja lah. Dan ini cuma di kabel tis saja. Jadi ya buat sementara. Jadi kalau nabrak, crash, pecah itu nggak sakit di hati. Kalau Om Sigit nanti mungkin pakai GoPro ya. Om Sigit cobain dulu pakai sinematik. Ya muter-muter komplek lah. Dan ini antena seperti ini Pilot Nakal nggak rekomendasi. Jadi speknya diganti antena yang long, panjang, jadi melebihin dari baterai. Karena waktu kita terbang lurus ya drone-nya ke sana itu masih oke. Tapi waktu dibalik seperti ini, oh my god. Ya, jadi meskipun dikasih 600 mW atau 800 mW, ini terhalang. Antena ini terhalang sama baterai dan action cam. Jadi sebaiknya lebih tinggi, pakailah antena pagoda long merek ORT. Jadi dia panjang sekali ke atas. Jadi kita mau terbang ke segala arah pun, VTX FPV itu, signal video dari VTX itu tetap maksimal ya, tetap bagus ya. Karena dia di atasnya baterai. Pilot Nakal sudah bilang ke Om Sigit, ini jangan dipakai, nanti pakai aja antena ORT yang pagoda long itu. Itu pasti the best. Dan Reptil Cloud ini dengan harga ya 2 jutaan ini, menurut Pilot Nakal ini worth it banget. Jadi kalau ini yang mau kalian yang pengen sinematik dengan bawa gendong action cam, ya apapun lah mereknya, pilih ini Reptil Cloud 149. Kalau receiver yang kemarin Pilot Nakal unboxing yang pertama itu pakai ini ya crossover flashcase 2 kilo. Dengan ini Om Sigit pengen itu juga tapi kebetulan habis stoknya. Jadi ya pakai RXXR ini aja. Oke, cukup sekian ya video dari Pilot Nakal. Jadi setelah saya video ini, Pilot Nakal packing dan Pilot Nakal kirim ke Om Sigit Einstein. Ditunggu di channel barunya Om Sigit Einstein. Dia lebih banyak main loss karena ya Om Sigit mengasah skill. Nggak cuma unboxing dan review aja, tapi Om Sigit mau naik kelas yaitu belajar drone acro loss. Itu nggak gampang, susah. Pilot Nakal sampai sekarang pun main acro loss. Ya cuman sebatas gitu aja, nggak bisa kayak Om Sigit Einstein muter-muter di lapangan gitu ya. Salut buat Om Sigit ya, keep on going, keep on moving. Dan Pilot Nakal ada sedikit footage dari Reptil Cloud punya Om Sigit ini pakai SJ Cam ya. Ya oke lah, menurut Pilot Nakal kalau kalian ekspektasinya tinggi pakai GoPro, ya mohon maaf, mungkin ada yang mau nyumbang GoPro. Oke, thank you.
Buat yang suka video Pertanggal, jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Klik yang pasti subscribe juga channelnya Sigit Eisenstein ya. Jadi Om Sigit Eisenstein sudah mempercayain ini drone kedua yang diserahin ke pilot nakal. Yang pertama ada iFred ya, Turbo B kalau nggak salah. Itu drone racing dan ini adalah Reptil Cloud. Jadi ini yang kedua. Mungkin ada yang ketiga nanti Om Sigit Eisenstein. Oke. Thank you buat yang nonton videonya Pilotakal. Jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Ya, sampai ketemu di video berikutnya yang pasti di channel Pilot Nakal. Pilot Nakal pamit. Thank you. Safe fly and ciao. Oke, cek, cek. Tet. Tutup lensanya lupa. Thank you.
Thank you.